Hello guys, bersama saya Mutalib Ibrahim. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng kan di setiap video yang korang tengok kali ni guys. So hari ni aku nak buat satu review lah. Ada satu video ni, ada Mamat Bangla ni. Aku tak tahu nak cakap lah, tapi dia ada buat satu video dan dia kutuk Ustaz Sophia ni. Jom kita tengok dulu apa yang dia cakap dalam video ni guys. Jom. Pendatang Pakistan. Pakistan pun ramai dekat Malaysia yang bermaksud datin, yang sudah mendapat kerayatan pun ada. Isu pendatang India, ada juga dari warga negara India yang masuk Malaysia, sudah jadi warga negara Malaysia. Pendatang Cina pun ada juga. Pendatang Indonesia ada juga. Banyak ni. Apa lagi? Nepal, Myanmar. Kenapa yang tu dia tak sentuh? Kenapa Rohingya? Okey, jadi benda ini semua berkaitan dengan politik. Sebab sekarang Pakatan Harapan jadi menteri dan lebih semua jadi pembangkang lah. Okey, isu Rohingya ini berkaitlah dengan Wan Azizah ketika Wan Azizah menjadi timbalan Perdana Menteri. Okey, jadi isu Rohingya ini sememangnya tak perlu dijadikan isu. Dia bukan naik kapal datang Malaysia dan suruh ke Malaysia ni. Dia diberi kat UN. UN ni yang mengisytiharkan sebuah negara yang selamat birokrasi. Kau tengok apa dia cakap. Kalau kita halau semua apa pendatang asing ni, maknanya Malaysia ni bukan negara birokrasi, bukan negara yang aman. Ini puak lebay pas. Dia kena tahulah, dia orang biasa pakai kaki bandage ni di kaki atau tangan. Kepala orang tak pakai lah, kecuali lebay lah pakai bandage di kepala ni. Serban kan, itu bukan serban, tu bandage. Dia kata Pak Lebay tak pakai tu. Tu bukan serban, dia kata bandage. Aku pun tak faham apa yang dia nak cakap ni sebenarnya. Dia nak kutuk betul ni. Sebab mereka sakit otak. Jadi bila UN ni, UN Malaysia ni kalau ditarik, habis kita lah. Jangan kata malbat UN Pol, kita mana pun kita tak boleh pergilah. Kita ni sebab bukan negara yang aman. Ini lebay kena tahulah. Dia bodoh lebay ni banyak. Dia cakap apa? Dia kata lebay ni stupid kan. Aku rasa macam ish, geram juga dengan dia ni. Bodoh. Dia ni kalau ditarik, kita Malaysia tak ada apalah. Sebab itu kita diberi UN. UN ni maknanya kesepakatan seluruh negara lah. Kita semua boleh pergi. Walaupun belakang pasport ditulis agung melarang rakyat Malaysia memijakkan kaki ke negara Israel, tapi kita boleh pergi sana juga. Tak ada masalah. Sekiranya UN ni ditarik, tak mungkinlah kita boleh pergi mana-mana. Kita ni dianggap sebagai negara pemberontak lah. Ini puak lebay kena tahulah benda ni. Jadi isu Rohingya ni, dia tak ada isu rasuah pun, tak ada isu apa-apa pun. Memang legal punya law ni, legal punya entrance. Dia bukan apa aktiviti perdagangan orang ke, bukan. Dia memang dibawa masuk sebagai pelarian. Tapi mereka bekerja lah. Pelarian pun takkan nak makan batu tepi jalan tu, makan rumput. Tak ada, mesti dia kena bekerjanya. Mereka kena bekerja, kena cari rezeki. Ini puak lebay ni kena ambil tahulah benda ni. Itu saja, sekian, terima kasih. Korang tengok video yang akhir ni, dia ada cakap satu benda yang menyakitkan hati lah kepada semua apa kepada Ustaz Sophian dan juga penyokong-penyokong lah, ataupun yang setuju dengan tindakan Ustaz Sophian ni. Dia cakap macam ni, jom kita tengok dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Raya, Malaysia Raya, Malaysia Raya, Malaysia Raya. Tujuan saya buat video ini, saya tujukan khas untuk individu bernama Ustaz Sophian dan seluruh followers bangkai perkauman di belakang dia. Tengok video ni, dia kata kepada Ustaz Sophian dan juga sokongan apa bangkai. Aku tak faham lah apa yang dia nak maksudkan dengan apa yang dia cakap tu. Tapi bagi aku, dia telah menyakitkan hati lah kepada semua rakyat Malaysia lah. Kalau korang apa dah tahu, dia ni seorang warga asing kan, ahli Rohingya ke, tak kisah Bangla ke, apa punya apa warga asing yang datang kat Malaysia ni. Aku cuma nak minta dekat orang-orang ni,
warga asing ni tolonglah hormat. Sebabnya apa? Kita dah bagi tempat, dah bagi keselesaan, dah bagi peluang. Ada yang simpati dengan diorang ni. Bagi aku, bila kita dah bagi semua benda tu dekat apa diorang ni, warga asing ni, ini yang dia kata, lama kelamaan kita bagi, bagi peluang, bagi peluang, lama kelamaan dia bijak kepala, guys. Dia bijak kepala warga tempatan. Ha, sekarang ni dia kutuk pula. Korang rasa macam mana? Ha, memang sakit hati lah. Kalau nak kata kita ni tak kesian, tipu. Dah kesian lama lah. Dah puluh-puluh tahun dah kita kesian dengan apa warga asing ni. Dah lama dah, sejak diorang datang lagi dia kesian dengan diorang. Apa lagi yang kita tak buat? Apa yang kita buatkan dia apa, dia sakit hati dengan kita, dengan apa warga, orang-orang tempatan kat Malaysia ni. Apa nak cakap apa? Itu pun dia tak bersyukur lagi. Itu pun dia kata kita sebagai apa umat Islam, kita kenalah sentiasa apa bersama dengan diorang. Kita tak kisah, bab Islam memang kita hormat, kita sayangi, kita kasihi. Memang benda tu betul. Tapi satu benda je lah, jangan sampai orang-orang macam diorang ni pijak kepala kita. Sampai orang tempatan pun tak ada tempat untuk meniaga, kan? Ni salah satu contoh ni. Sampai dia dapat apa, orang video tadi tu siap ada IC, guys. Mesti aku anggap ni IC palsu lah, bukan IC yang dibuat oleh apa kerajaan yang bagi dekat diorang. Aku rasa tu bukan. Ni aku rasa IC yang dia dapat tu ada IC palsu. Aku tak tahu mana-mana pihak yang bagi dia buat IC. Jadi apa pendapat korang tentang video yang dia buat ni? Dia pun ada cakap tadi satu, dia kata Malaysia Raya. Apa maksud Malaysia Raya ni sebenarnya? Kan? Apa-apa pun korang komen kat bawah. Tapi aku minta lah, korang hormatlah sikit dekat orang negara yang kami semua duduk kat sini, guys. Tolonglah hormat. Korang tu datang, tolong buat cara macam rumah orang lah. Jangan buat macam rumah sendiri, guys. Okay, itu je, guys. Aku harap orang yang buat video tadi tu dijumpai lah. Nak tahu juga jawapan dia apa. Apa-apa pun, jangan lupa subscribe, like dan share jika bermanfaat kepada korang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.